Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamal Latif dari kelas MS3A Konsentrasi Produksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan benda dari kelompok kami yaitu paper clip. Langkah yang pertama, kita sketch dulu menggunakan pandangan depan. Lalu kita buat kotak. Kita beri ukuran di sini 300. Kali 40. Lalu setelah itu kita membuat di bagian sini ada lubang, sebuah lubang. Yang pertama kita beri diameter 18. Lalu untuk jarak dari sebelah atas kita beri jarak 50. Lalu untuk lingkaran yang kedua kita taruh di bawahnya, buat cemerlang dulu. Lalu kita beri diameter, di sini kita beri diameter 12. Untuk jarak dari lingkaran atas kita beri jarak 18. Seperti ini. Di sini kita buat lagi dengan diameter 12 juga. Setelah itu lingkaran ini kita tangankan ke sini, lingkaran ini dan lingkaran bawahnya tangan. Kita lakukan hal yang sama di lingkaran yang ini, tangan, satu lagi tangan. Lalu kita trim. Jadinya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya kita buat persegi panjang. Dengan sini kita beri ukuran 14. Sebelah sini 60. Lalu jarak dari bagian bawah persegi panjang ke bagian bawah base kita beri jarak 70 ya, seperti ini. Kita taruh lama. Kita buat radius di samping-sampingnya. Oke. Oh iya, di bagian bawah base kita beri radius juga, tapi radius 10 sebelah sini, bagian bawahnya saja. Lalu setelah sketch sudah terbuat seperti ini, kita ke menu sheet metal, klik base plank. Kita beri kekuatan 2 mm saja.
faktornya 0,5, tak oke. Bentuk bendanya seperti ini. Lalu kita tekuk di dua bagian sebelah sini dan sebelah sini. Caranya kita sketch, kemudian kita pilih, kita buat line, pilih sebelah sini, kita buat garis. Lalu kita beri jarak dari bagian bawah ke sini 18. Lalu kita ke sheet metal, sketch blend. Kita fix space-nya. Ya, sebelah sini kita beri sudut 32. Ini 29. Kita oke. Seperti ini. Lalu kita buat satu lagi di bagian atas sini. Sama sketch. Kita buat line. Lalu ini kita beri jarak dari sini 30. Setelah itu kita akan menu sheet metal, sketch blend, lalu fix face nya sebelah bawah. Ya, seperti ini. Kita beri sudut 185 derajat. Kita balik. Jadi di sebelah sini. Nah, untuk radiusnya kita beri R9. Seperti ini, kita oke. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari paperclip kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan pembuatan mold oleh saudara Abdullah Zakim. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk menjelaskan terkait mold desain dari part yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdullah Zakim dari kelas MS3A. Konsentrasi produksi, saya perwakilan dari kelompok yang ada di penggerak Illuminata. Illuminata akan menjelaskan oleh mold design itu sendiri. Pertama-tama kita klik new dan kemudian memilih mold design yang kemudian kita pilih lokasi file yang akan kita simpan, kemudian kita klik OK, kemudian kita insert file yang akan kita buat untuk mold desainnya. Kemudian kita adjust orientation, kita klik OK. Kemudian kita buat core cavity-nya dengan pertama-tama dengan menentukan workspace terlebih dahulu. Kita tentukan sebagai 400, kemudian ini 60, kemudian ini 10. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita create patching surface nya terlebih dahulu. Create patching surface. Oke. Udah yang kita buat run out nya. Oke. Kemudian setelah itu kita buat get location. Kita tentukan sebelah sini 0,5. Kita done. Kemudian setelah itu kita klik finish for integrity nya. Kemudian setelah itu kita buat sketch untuk runner nya. Kita manual sketch. Kita select tadi untuk run off-nya dan klik OK.
perbuatan di sini. Kita buat jaraknya sekitar 20. Dan finish sketch, tighten. Setelah kita buat itu, kemudian kita buat tangan. Lalu kita tentukan yang 6, kita setting. Lalu kita semester itu, gravity. Kemudian ini kita tentukan biasa saja, kita apply, tighten. Oke, sebelumnya saya cek terlebih dahulu untuk activity-nya. Saya buat seperti itu terlebih dahulu. Nah, dari sini ada kelupaan. Video yang kita finish. Setelah itu, jadi setelah runner maka kita buat gate-nya. Bukan untuk point dan end point-nya di sini. Start up. Kemudian setelah itu kita tentukan ya ukurannya sesuai keinginan kita. Di satunya kita buat 10 aja. Kemudian yang width 2 kita buat 5. Kemudian setelah itu H2-nya kita buat 5, benar. Kemudian H1-nya kita buat, ini kita kurangi lagi, kita buat 3. Dan hanya ini kita buat 6. Mungkin untuk H2-nya kita kurangi lagi kembali, kita buat 2 saja. Dan yang saat ini kita buat 5. Dan kita klik apply. Done. Setelah ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita buat yaitu bagian mod base. Di bagian mod base ini sendiri kita gunakan, kita default aja kita. Oke, sudah selesai pembuatan mod base-nya. Kemudian setelah itu kita buat ejektornya. Ejektornya kita tentukan 3 titik, 1, 2, 3. Kita apply. Oke, kita tunggu hingga proses selesai. Kemudian kita klik done. Setelah selesai, ya baik, bisa kita lihat. Kemudian setelah selesai, kita buat untuk sprue bushingnya. Bushingnya kita buat di sini poinnya.
Kemudian setelah selesai, tentukan menggunakan yang apa. Kita offset 2, ini min 5, min 8, min 10. Oke, kita pilih terlebih dahulu tipenya, mungkin menggunakan tipe ini saja. Kemudian kita buat dia min 10, min 15 biar agak turun kembali, min 20, oke, min 18, oke, kita min 18. Kemudian untuk L nya kita panjangin kembali, L nya kita buat 36. Kemudian K nya jadi data kita buat 36 saja, klik OK. Sehingga kita buat repeating ringnya, repeatingnya kita buat seperti ini. Kemudian kita menggunakan underscore juga. Underscore. Kemudian untuk size nya kita buat 100. Oke, benar. Oke. Kemudian setelah itu kita buat cooling komponen. Kita buat cooling channel terlebih dahulu. Nah, cooling channel kita buat pada test di sini. Dan di sini. Oke. Dan ini buat kita buat 150. Plus. Buat lagi. Guys. Apa ini? Kita itu terlebih dahulu tadi. Kemudian kita pilih yang profile. Oke, itu kemudian kita buat kembali cooling channelnya.
dan kita pilih ini di sini dan ini 150 ini radius kita apply. Kita juga buat kembali di shift satunya di sini kita ini kita pelan ini kita buat 80 sampai 70 ini juga 15. Kemudian kita klik apply, kita buat kembali ini di sini di shift kita buat 15 75 apply. Setelah itu sudah selesai, maka kita buat untuk bagian dari cooling komponen itu seperti ini. Yang ini juga kita apply. Apply. Apply juga. Apply juga. Hasilnya sudah selesai, kita klik done. Gitulah hasil dari desain kami, kelompok kami, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih perhatian dari teman-teman semuanya, cukup sekian dan terima kasih.